It's me, Evalina here. So di video kali ini guys, gua mau share ke kalian tentang Christmas Market yang ada di Vienna, Austria. Nah, kalian pasti penasaran dong ya situasinya Christmas Market yang ada di Vienna ini seperti apa. Nah guys, ini tempatnya bagus banget dan Christmas Market yang ada di Austria ini sebenarnya sangat terkenal banget di seluruh Eropa. Karena itu makanya gue sengaja jauh-jauh dari Belanda ke sini hanya untuk mengunjungi Christmas Market ini. Nah makanya itu gue mau share ke kalian juga, mudah-mudahan kalian suka dengan Christmas Market ini secara gitu kan. Kalau di Indonesia kan jarang kita bisa nemuin yang seperti ini, ditambah dengan cuaca yang sangat super dingin. Sekarang itu -2 atau 3, jadi itu benar-benar dingin banget. Gue berharap sih ada snow gitu, jadi ada Christmas white gitu deh. Nah guys, itu Christmas marketnya ada di belakang situ. Nah makanya itu ikutin aku terus, tapi sebelumnya itu like dulu dong videonya, terus di subscribe serta di share ke seluruh sosial media kalian, jadi kalian bisa lihat my next video. So check it out guys and follow me there. Jadi biasanya spesialitinya di sini itu kalau ada Christmas market begini, itu biasanya ini terkenal dengan Glühwein, di mana itu Glühwein itu kayak wine tapi dia panas gitu. Jadi itu biasanya cuma dijual di winter aja. Dan itu sangat terkenal banget di Jerman apa di Austria ini. Jadi ini lilin guys, tapi bisa dibentuk seperti ini. Bagus-bagus banget ya. Ada bergantungan. Normally they get out once in a while. Nah, di sini kita bisa beli oleh-oleh kayak gantungan-gantungan kunci gitu, kunci maksudnya. Tapi tetap aja di sini mahal, guys. Ini adalah makanan yang dari tadi gue cari-cari. Jadi ini tipikal makanannya orang Austria.
friends. Oh, itu ada vokal grup. Kita lihat dulu ya. Pokoknya pernak-pernik Christmas-nya ini lucu-lucu banget semuanya. Jadi rata-rata yang dijual di Christmas Market ini, of course, itu adalah pernak-pernik Natal, yang dimana itu sangat bagus banget untuk dilihat dan cozy banget gitu loh tempatnya. Pokoknya cozy-nya itu bukan karena cuaca, tapi kalau kita ngebayangin, kita desain model-model ini di rumah kita tuh bener-bener sangat cozy banget. Cozy Christmas itu terasa banget memang kalau di Eropa ini. Oh, ini cake-nya sangat tertarik gue makannya. Harganya itu 6,50 €. Wow. So, this is the one I bought now. Jadi gua beli ini setelah keliling-keliling. Jadi ini kayak roti roll gitu, tapi ini rasa coklat. Abaikan abang-abang yang di belakang ya. Lagi itu tuh, abaikan aja. Nah, apa yang gue suka dari Christmas Mart ini, karena di sini ada kayak parknya gitu, jadi ada kayak pohon Natal. Kayak pohon Natalnya gitu, dan ada bekas salju yang dari semalam.
dan juga ada pohon cinta guys di situ. Jadi lampu-lampunya itu berbentuk heart. Cantik kan ya, lihat aja tuh, bagus ya guys. Jadi itu bangunannya adalah Stadhuis, itu kayak Stadhuis itu dalam bahasa Belanda itu kayak gedung pemerintahan gitu deh. Thank you.